stay untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lesti dan Rosa rupanya berlibur bersama di hari ini. Saat liburan bersama Rosa, Lesti menghubungi kekasihnya Rizky Billar yang rupanya masih baru bangun dari tidur. Ya, terlihat obrolan-obrolan menarik dan keseruan, apalagi pas Dedek memanggil sang kekasih dengan panggilan sayang. Sungguh romantis, so sweet di siang hari ini. Hubungan mereka yang semakin hari semakin mantap saja. Dan Bilar sendiri sekarang masih dalam perjalanan menuju masjid sholat Jumat. Ya, tentu dia sebentar lagi juga akan menyusul kekasihnya. Karena emang Lesti dan Bilar adalah pasangan yang sulit dipisahkan. Ya, tentu saja di hari ini mereka akan melewati hari libur bersama beramai-ramai yang membuat suasana akan semakin indah. Ya, Bang Bi sudah mandi dan mulai bersiap-siap meluncur guys ya. Ya, sekarang insyaallah dia akan segera meluncur menuju pujaan hatinya. Dia sudah mulai menghubungi si Dedek, nampak begitu serius dia. Ya, begitulah keseruan hubungan mereka berdua. Kita tunggu kabar-kabar terbaru mengenai mereka liburan di mana dan lagi ngapain entar lagi ya guys ya. Tentu karena hubungan mereka makin hari makin sehat saja, karena bikin kita selalu tertawa tersenyum sendiri karena keuangan yang diakibatkan ulah dari mereka. Apalagi kita tahu Lesti dan Bilar sudah tak sungkan lagi di depan sahabatnya, di depan yang lainnya, memanggil dengan panggilan sayang. Ya, sebelumnya masih adik kakak, tapi langsung sekarang udah berubah 180 derajat, tak sungkan-sungkan udah panggil-panggil sayang. Artinya mereka berdua memang buciner sejati guys ya. Ya, sudahlah, kita tinggal mendoakan dan mengamini yang terbaik bagi mereka berdua. Tapi bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini agar langsung dapat kabar terbaru mengenai hubungan mereka berdua yang semakin dekat, semakin pasti melangkah ke jenjang suami istri tentunya guys. Seperti doa kalian semua, jangan lupa bagi kalian untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka berdua yang makin hari makin hangat, makin mesra, makin mantap melangkah ke jenjang berikutnya, kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama. Tentu dengan klik di channel kita ini, klik subscribe dan nyalakan loncengnya, dan share video ini agar kalian juga dapat merasakan keuangan ini bersama pasangan kalian ya. Jangan hanya gembira sendiri, tertawa-tertawa sendiri, senyum-senyum sendiri, tapi marilah kita senyum bersama-sama agar imunitas tubuh kita di tengah pandemi sekarang ini meningkat. Oke, itu saja kabar terbaru hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan murah rezeki. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.